Halo, assalamualaikum teman-teman. Halo dulu Halim. Ini kegiatan kita di pagi hari, memetik sayur. Ada daun singkong, cabe, tuh banyak cabenya tuh. Oh, masih ijo-ijo. Kita ke sebelah sana ya, yang udah banyak yang merah-merahnya. Ini juga masih ijo-ijo. Ini kebun di belakang rumahnya Bibi Yun ya. Tuh, ada pohon delima tapi belum berbuah. Masih bunga-bunga aja. Ini apa ini? Pohon jeruk. Buat diambil daunnya aja, tidak disuruh berbuah. Cuma dipakai daunnya buat masak. Ada kunyit. Ada apa itu? Bunganya Papa Halim udah tahu bunga apa. Ini bunga juga. Ada kemangi. Aduh. Kemanginya sudah mulai menua. Udah nggak bisa dipanen nih, buat bibit aja buat ditanam lagi. Daun singkong lagi, nanti ini kita petik terakhir ya. Sekarang kita petik cabai dulu. Ini cabainya banyak, di sebelah sana udah mulai banyak yang merah-merah. Tuh banyak banget pohon cabainya. Ada jeruk lagi, ini juga jeruknya diambil daunnya aja buat masak, gak mau disuruh berbuah sama yang kayuni yang tanam, lebih suka daunnya katanya. Terus ini ada apa ya, ini laos. Ada laos banyak banget. Ada serai, itu pepaya masih bayi. Ada daun, kalau kita di sini bilangnya ini bumbu joy ya. Ada yang bilang juga daun jinten. Kalau di kalian ini daun apa namanya? Daun apa itu? Nih cabai lagi nih. Ayo kita mulai petik cabai. Ayo Alim, kita petik cabenya. Ada daun kelor. Tapi udah banyak yang tua tuh. Dikit aja di ujung. Kalau yang itu baru ditebang. Baru muncul kuncup-kuncupnya aja tuh. Tuh. Belum bisa dipanen. Jatuh. Itu bunganya Halim. Bunga Papa Halim. Bunga apa kali itu? Ini Halim, pegang cabenya. Kita petik dulu cabenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Udah cantik-cantik banget. Iya, nanti kita petik lagi yang ijo-ijonya juga. Iya, buat bikin cabe ijo juga. Sambal cabe ijo. Ini tanaman rempah-rempah semua, rempah-rempah dapur ditanam di belakang rumah. Itu apa itu? Laos juga ini. Udah tua-tua daunnya. Tuh, laos juga kayaknya. Ini juga jeruk, banyak pohon jeruknya ya, tapi jenis-jenisnya beda. Aduh, injak. Wow. Ini aja. Mana hasilnya? Coba dikasih lihat. Mana hasil tuanennya? Buka, Halim yang pegang ujungnya. Mama mau masukin cabenya dulu. Iya.
Nih teman-teman, ada daun jeruk juga kita petik buat bikin abon manisnya Halim. Nih udah segini cabai yang kita panen. Iya, pegang Abang Aim. Pegang. Ayo kita lanjut petik cabai lagi teman-teman. Ini gak apa-apa yang kayak gini juga buat bikin sambal ijo. Oh, ini yang merah lagi nih. Wow. Tada, kita menemukan apa ini? Kalau di kampung kita ini namanya kesanto, guys. Wow, hai guys, kita mau ambil sayur. Kamu ngapain di situ? Lagi cari makan. Makan. Hai mau pegang? Nih buat main. Nggak mau. Pegang. Oke. Halim tak mau teman-teman. Takut. Ayo kamu kembali ke habitatmu. Bye-bye. Daun singkong. Kita mau petik daun singkong nih teman-teman. Rencananya kita mau bikin urap hari ini. Pakai daun singkong sama... Aduh, ternyata dia nggak bisa dipatahkan. Kita mau bikin urap pakai daun singkong dan kacang panjang saja. Cuma dua bahan. Oh. Dapat. Simpan dulu di sini. Aduh. Gantung dulu ya. Aduh. Jemuran kali digantung. Lagi. Aduh, ambillah. Jangan dijatuhkan dong hasil panen kita. Nih, petik lagi. Tuh, langsung patahkan saja. Kita mau bikin urap, teman-teman. Aduh. Pakai daun singkong hasil kebun sendiri. Mantap. Nah, kita ambil yang kita jemur tadi. Berapa banyak. Ini nanti kita ambil, petik-petikin satu-satu. Langsung direbus. Ya. Sekarang kita petikin yang ijo-ijo juga. Buat bikin sambal ijo. Bikin sambal ijo. Abon. Bikin abon ayam. Abon ayam kan nggak pakai cabai, dia pakai gula. Kan abon manis tuh. Segarnya. Sebelah sini ada bunga kamboja. Tuh. Berbagai macam ada di rumah Bibi Yun. Tuh ada yang digantung juga. Buat ditanam lagi. Tuh. Teflon bersejarah dari zaman apa gitu, nggak dipakai lagi, cuma dipajang doang di situ. Sama ini juga parutannya udah bekarat, pajangan doang, penghias dinding belakang rumah. Nih peralatan dapur bersejarah, kalau itu masih bisa dipakai kali ya, cuma jarang karena gede. Jadi dipajang-pajang aja di belakang. Ini juga bisa kayaknya buat bakar-bakar. Bakar
ikan yang pakai daun tuh, ikan pepes. Cuma dia jarang dipakai. Tuh. Kendi pun ada. Buat masak apa kali dia nih, beli ini dulu. Lanjut menjamur. Tadi kita udah cuci pakai mesinnya. Saatnya kita jemur. Cuing. Ayo kita jemur. Jemur aja, jemur aja, jemur. Tuh. Aduh, lengkap banget sih fungsi kebunnya Bibi Yun nih. Bisa buat berkebun, bisa buat jemur-jemur baju juga. Tuh. Tuh. Menjemur pakaian juga sudah. Tuh jemurannya. Tinggal kita tunggu keringnya aja. Nih teman-teman, hasil kebun kita. Nih kasih lihat. Ada cabai segini. Cabai sebanyak ini. Ini cabai udah. Ini daun jeruk buat kita bikin abon nanti. Mana? Mana kasih lihat. Wow, cabenya. Ada yang punya. Gendut-gendut banget cabenya. Sama daun singkong buat kita bikin urap nanti. Wow, segar-segar banget sayuran dari kebun sendiri. Ini dia bahan urapnya. Kacang panjang dan kecamba udah direbus. Tinggal daun singkongnya, masih dalam proses. Lagi bikin sambal buat kelapanya. Ini udah ada kelapa parut. Ini bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, daun jeruk, sama laos. Ulek, 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 ulek. Halus. Tinggal kita masukkan kelapa parutnya aja. Udah jadi. Tuh. Kelapanya disangrai dulu, enak banget. Siap disantap. Ini ikannya, Palumara Londe. Mantap. Menu berbuka hari ini. Lada, kecamba, kacang panjang sama robojo, Palumara Londe, tumis kacang, tempe, tahu, sama ikan teri sisa sahur tadi malam. Lanjut. Sisanya kita makan buat buka. Ada es pisang. Ini yang manis-manisnya ya. Cobain. Selamat berbuka puasa.